Inilah detik-detik salah seorang mahasiswa mengeluarkan buku berwarna kuning yang kemudian diangkat ke atas saat Presiden selesai berpidato. Mahasiswa tersebut diketahui merupakan Ketua BEM UI 2018, Zadid Taqwa. Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu mengacungkan kartu kuning saat Presiden Jokowi baru saja menyelesaikan pidatonya dan menyalami Rektor UI Muhammad Anis. Pas Pampres kemudian mendatangi Zadid dan memintanya duduk, namun karena Zadid tidak kunjung menghentikan aksinya, ia pun dibawa ke belakang ruang oleh Pas Pampres. Juru bicara Presiden Republik Indonesia, Johan Budi, menyatakan aksi mahasiswa dipicu protes rencana penunjukan Jenderal Polisi sebagai penjabat gubernur. Ada tuntutan dari mahasiswa terkait dengan PLT Gubernur dan... Gini, yang pertama soal PLT Gubernur ya. Yang dijabat oleh Polri itu baru sebatas usulan Pak Mendagri. Ya. Dan usulan ini seperti yang kemarin ditanyakan kepada Pak Presiden, itu belum sampai ke meja Presiden. Tentu setelah membaca usulan secara detail dari Pak Mendagri, baru Presiden menyampaikan setuju atau tidak setuju.